Ini masih 4 orang. Cepat. Ini masih 3 orang. Ini masih kosong. Masih ada yang mau? Tunggu. Oke. Ayo. Sambil joget. Sudah? Oke. Saya kasih apa-apa. Silakan mundur di belakang garis yang sudah dibentuk. Silakan mundur di garis yang sudah dibentuk. Ini. Iya, mundur lagi lah. Sarini, okay. Mundur. 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 Oke. Okay. Kita ngapain lah. Itu pasti happy. Nanti diganti naik pen pas waktu tenang ya. Oke. Ini masih kosong ya. Permisi bucu. Langsung tingkat tendang nih. Oke, isu. Oke. Saran saya untuk menjadi ketua regunya yang paling depan orangnya yang langsing. Saran saya untuk menjadi ketua regunya cari orang yang langsing. Jangan. Nah, ayo. Ini gen saling tolong menolong antar tim. Ya. Jadi kalau misalnya di depan ketua regu adalah coach kalian, sponsor kalian, ya, dengar. Apabila di depan itu adalah coach kalian atau sponsor kalian, kalian yang di belakang siap membantu sponsornya apabila sponsornya oleng. Paham? Apabila sponsor di depannya oleng, kalian yang di belakang membantu sponsornya. Paham? Akan saya beri contoh. Perhatikan. Ini garis yang di depan kalian. Ya, fungsi botol ini adalah kalian memasukkan pasir ke dalam botol sampai penuh. Makanya di depannya ini jadi begini. Yang belakang bantu. Paham? Paham? Hah? Sudah diukur. Kaki tidak boleh lewat dari garis. Coba diatur jangkauannya. Ingat ya, yang ngopal di depan tidak boleh kakinya dua ini, tetap harus satu. Jadi dibantu kawan-kawannya yang di belakang biar gak oleng. Ya. Yang satu ini gimana? Nih, paling belakang. Paling belakang. Mundur lagi. Lagi. Nah. Oke.
lurus. Pas, sudah pas. Oke, siap. Fungsinya ini membantu kosnya yang paling depan atau sponsornya paling depan. Ayo, botolnya semuanya diambil dulu, terus dibalik, dikosongkan. Botolnya dikosongkan, dibalik, dikosongkan. Pas masukin ke botol. Kalau ini nggak perlu pegangan dulu, Yusidia. Oke, ready? Tidak boleh. Tangan tidak boleh menyentuh bertubuh kayak gini, tidak boleh. Jadi tangan hanya ambil ini, masukin ke pasir satu. Oke? Jari tidak, kaki tidak boleh lebih dari garis. Siapa duluan yang paling penuh, itu juaranya. Bentar. Maling dong. Boleh diganti, yang di depannya boleh diganti. Silakan apabila di depannya sudah enggak sanggup lagi diganti, silakan direnggut siapa yang mau di depannya. Yang penting siapa yang terdahulu penuh, dialah sang juaranya. Oke? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Sang Korean. Pagi-pagi. Sang Korean. Semuanya tegang. Gak ada kayak gitu. Kasihan yang belakang udah capek nahan. Tegak dulu. Santai, relax. Yang penting kaki tidak boleh bertumbuh dua di tanah ataupun tangan bertumbuh di tanah, tidak boleh. Paham? Ayo, selalu semua. Ayo tangan tenang, tangan. Ayo tangan semua di atas, lu relax dulu. Relax. Bodohnya relax. Udah. Jangan berteman.
banyak kesalahan, ada yang belum paham. Kami dari juri memutuskan tadi adalah percobaan. Tadi percobaan. Oke. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang masukin pasir ke botol kakinya nempel dua, kita langsung diskualifikasi. Siap. Setuju. Harus satu kaki intinya. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Pindah. Oke, ayo silakan. Yang udah penuh langsung ke tengah ya. Yang udah penuh, oh, jangan nunggu di tempat. Jangan sampai waktu habis. Kaki yang lewat dari garis didiskualifikasi juga. Oke, silakan dikosongkan dulu botolnya. Saya periksa. Kosongkan dulu botolnya. Ayo. Kosongkan botolnya. Cek. Ini kosong. Oke. Ada lagi? Ayo cek botolnya dikosongkan. Silakan botolnya dikosongkan. Sudah semuanya siap? Siap? Silakan berdiri di belakang botolnya. Oke? Oke, siap? Belum. Sambo, awas. Ini tim dari... Ini sudah siap? Sampai? Yang ini tim Zumba? Isi pasir jangan sampai Zumba ya. Tak baik. Oke, siap. Sekali lagi saya kasih tahu peraturannya. Kaki tidak boleh dua-duanya bertumbuh pada pasir. Mundur lagi, mundur. Paham? Mundur. Kaki tidak boleh bertumbuh dua-duanya kayak gini. Kasih pasir, tidak boleh. Harus salah satu kakinya. Ya. Boleh berganti, tapi harus tegak dulu. Ganti. Paham? Kalau mau berganti kaki, tegak dulu, baru ganti kakinya. Paham? Apabila ketahuan semua kami dua-duanya kakinya bertumbuh di tanah, kami langsung dis. Ya, minta tolong. Sembari teman-teman yang meluruskan botolnya, Pak Dudi, tolong dibantu untuk meluruskan botolnya. Tolong yang peserta, tolong dengar saya. Yang kedua, aturannya. Yang di depan, terus yang belakangnya hanya saling menarik. Tidak boleh yang depan 2-3 orang yang membantu, tidak boleh. Ya, nah, jadi posisi kayak ginilah, saling membantu, tarik-menarik. Oke? Jelas ya? Satu lagi bang. Ya, itu. Dan satu lagi yang terakhir, apabila botol merasa sudah penuh, maju lagi. Ya, botol yang sudah merasa sudah penuh, udah. Diambil dan yang tercepat memberi ke saya di sini, dialah pemenangnya. Sudah penuh jangan didiemin ya, langsung di tengah. Jadi kalau sudah penuh jangan didiamkan, diambil langsung kasih saya ke depan sini. Paham? Yang sebelah kiri saya paham? Abang di sini bang, tolong abang tadi ujung. Dibakal genang. Oke.
Ada ready? Ya, tangannya lepaskan ke atas. Satu. Lepaskan tangan ke atas. Ayo semua. Ayo semua. Lepaskan tangannya ke atas semuanya. Satu, dua. Yang penuh tambahin lagi. Karena yang udah penuh. Semuanya penuh.